Indonesia targetkan produksi 412 unit medium tank Harimau. Indonesia menargetkan akan memproduksi 412 unit medium tank, hasil kerja sama dengan Turki. Dalam kurun waktu satu periode rencana strategis atau Renstra, Sekjen Kementerian Pertahanan Agus Setiaji mengatakan, target produksi tersebut sesuai dengan kebutuhan pertahanan dalam negeri. Meski demikian, dia mengatakan produksi tersebut akan tercapai jika anggaran yang dimiliki pemerintah mencukupi. Sebab kata dia, untuk satu unit medium tank tersebut memakan biaya sekitar 5,6 juta dolar Amerika. Kebutuhan kita 412 unit, tapi sekarang ini melalui proses yang ada. Yang ada kita prioritaskan 18-21 unit medium tank, jelas Agus Setiaji di Jakarta. Dia juga mengatakan, medium tank tersebut rencananya akan ditawarkan ke sejumlah negara lain. Sebelumnya, Pindad Indonesia dan FNSS Turki sepakat menandatangani kerjasama pembuatan purwarupa medium tank pada 2015 lalu. Perancangan tank ini dimulai Februari tahun 2016. Rampung diproduksi di Turki, medium tank ini diberi nama Kaplan MT. Kaplan MT sempat dikirim ke Indonesia dan dipamerkan pada hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober tahun 2017 lalu di Cilegon, Banten.